Saya merasa saya tidak putus asa, tapi saya kecewa. Terutama sekali kumpulan pertengahan Melayu, middle class. Kita bercakap soal khutbah di masjid. Orang Cina tak dengar khutbah pun. Orang India tak ada khutbah setiap minggu. Tapi kita bila kuliah khutbah, Ar-Rasi wal Murtasi Finar, pemberi rasuah dan penerima rasuah tempat dalam neraka. Tapi orang Islam tidak sensitif dengan rasuah, dengan penyelewengan. Sejak saya ceboh dalam politik ni, dah tiap-tiap tahun ada benda yang didedahkan daripada Bank Bumi, Tabung Haji, Perwaja, PKFZ, Bank Rakyat. Kemudian skandal Lembu, sekarang ni pula YMNDB. Tapi sikap pertengahan Melayu middle class tak berubah. Jadi kita duk ceramah, duk ceritakan kejayaan orang lain. Rakyat Filipina bangun menumbangkan Marcos, rakyat Indonesia bangun menumbangkan Soeharto, rakyat Thailand menumbangkan kerajaan-kerajaan sebelum ini, Tun Tanong Kitikachon ke, Ying Lak ke semua ke, rakyat Burma telah bangun cara pilihan raya menolak rejim tentera dan menangkan Aung San Suu Kyi. Kita di Malaysia ni apa yang kita buat? Dahlah nak kumpul 1 juta di Kuala Lumpur supaya minta Perdana Menteri berhenti pun tak boleh. Pilihan raya pun tak boleh. Jadi keadaan macam mana kita, sedangkan negara dilanda dengan krisis rasuah penyelewengan yang begitu dahsyat sekarang ni. Itu lambang kekecewaan saya terhadap terutama middle class Malay. Sekarang kelas pertengah Melayu, yang menyebabkan saya dalam ceramah itu saya macam lontar cara perlahan lah mikrofon itu, nak tunjukkan sikap saya yang begitu amat tidak puas hati terhadap sikap. Macam kita kata, memang SPR penuh dengan penipuan. Tapi kalau sampai 70% rakyat bangun menolak BN, penipuan itu pun dapat dilanda. Tapi tidak berlaku begitu di Malaysia ini, terutama di kalangan orang Melayu. Yang kononnya pahaman agamanya tebal, tapi tersalah arus pahaman agama itu. Tidak melihat rasuah dan keterisan penyelewengan nepotisme ini sebagai satu jenayah akbar, jenayah besar. Tapi masih lagi berbincang perkara-perkara yang lain, yang saya rasa kecewa, amat kecewa dalam usia saya yang sebegini rupa dan dalam keadaan yang pemerintah penuh korup ini. Ada ulama-ulama pula pergi damping dengan mereka, seolah menggambarkan orang melihat orang bukan Islam melihat apakah ini Islam. Sebab mereka yang pergi rapat dengan pemerintah yang sedang menyeleweng ini adalah teri daripada yang masyarakat mengiktiraf mereka sebagai ulama'.